Setelah berbuka puasa, teman-teman Abu pun pulang dan tinggal Abu yang masih beribadah sampai malam. Setelah sholat, Abu pun bertemu Dika. Loh, Abu, kok malam-malam di sini? Ngapain? Habis sholat, barangkali bisa dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar? Apa itu? Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh berkah melebihi 1000 bulan. Jadi, apa malam Lailatul Qadar datang sekarang? Kita tidak bisa memprediksi malam Lailatul Qadar, tapi kita bisa berbuat kebaikan pada malam-malam Ramadan. Contohnya, kita bisa berbuat kebaikan pada malam Ramadan seperti sholat pada malam hari, berzikir pada malam hari, tadarus Al-Quran pada malam hari. Oh, jadi itu salah satu cara mendapat Lailatul Qadar. Yuk kita baca surat Al-Qadar beserta artinya. Jangan lupa membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfisa. Tanazzalul malaikatu waruhu fil tabi izni rabbihim min kuli am. Salamun hiya hatta mat lail fajar. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam kemuliaan itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Malam Lailatul Qadar adalah malam spesial dan tidak diketahui datangnya. Karena itu, kita dianjurkan melakukan kebaikan dengan ikhlas. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai perbuatan baik yang tulus dari hati.